kita. Seperti AC, televisi, kulkas, dan mesin cuci bisa menyala karena ada sesuatu. Masa di dalam mesin cuci dibuka, lu sehari ini. Buka kulkas, sehari ini keluar. Ada sesuatu. Ada di mesin cuci sesuatu. Tim A silakan. Misteri, misteri. Misteri. Kan nyala katanya itu pertanyaannya? Iya. Alat elektronik di rumah kita seperti AC, televisi, kulkas, dan mesin cuci bisa menyala karena ada misteri. Apakah itu jawabannya? Wah, sayang sekali tidak langsung jawab. Jawabannya kita langsung buka ya. Alat elektronik di rumah kita seperti AC, televisi, kulkas, dan mesin cuci bisa menyala karena ada... Ada... Jasa PLN. PLN itu listrik, Pak. Lah iya. Kenapa nggak ditulis listrik? Ah, percuma kalau saya tulis listrik, nggak ada yang jawab listrik juga. Calon teng, mohon maaf. Pernah ke daerah pegunungan yang listrik tidak masuk tapi hidup pakai generator? Udah. Oh, itu kenapa harus jasa PLN? Pak, Bapak pernah? Pernah di pegunungan di mana Anda maksud, contoh aja. Pakai genset, Pak. Bapak pernah nonton orkes dangdut nggak? Sering. Hah? Itu pakai genset. Hah? Benar, benar. Bukan, benar. Saya pernah lihat. Coba lihat. Dangdutan ada pakai genset. Pakai genset, nanti genset. Lu kalau dangdut semangat banget lu. Saya tahu. Bapak pernah di belakangnya panggung nggak? Sering. Di backstage. Itu truk gede-gede, Pak. Itu isinya genset. Nggak pakai PLN, Pak. Sorry tuh, Pak. Saya tanya deh, di konser dangdut ada kulkas nggak? Nggak ada. Ada mesin cuci nggak? Nggak ada. Ada AC-nya nggak itu? Nggak ada. Nggak ada televisinya? Ya nggak ada konser dangdut. Nah, makanya. Berarti nggak ada yang ditanyain AC, kulkas, TV, mesin cuci, Pak. Kenapa ke konser dangdut? Jasa PLN. Nih, 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 orang pintar nih, boleh nih. Jasa PLN itu adalah dua kata, ini itu. Satu kata. Ya Allah. Nggak ada space-nya kan? Yang nah, satu huruf aja ada, jawaban di sini satu huruf doang aja. Pak, kenapa nggak disebut listrik produknya, Pak? Bapak. Listrik. Bapak mengatakan ini jasa PLN. Bapak tahu PLN itu apa? Nah, perusahaan listrik negara. Betul! Saya mau protes! Bahwa di negara kita memberikan kesempatan swasta untuk mensuplai listrik pada negara-negara kita. Bahwa mereka bukan perusahaan listrik negara, mereka swasta! Ngomong apa sih, Pak? Nggak jelas. Maksudnya gini, Den. Maksudnya gini. Saya, keluarga PLN. Nah, ibu dan bapak saya, PLN. PLN. Nah. Saya, Pertamina, tetangga saya. Keluarga dong, bapak lo, kalau nggak mak lo. Tadi mau ngomong apa, gue bingung. Jadi begini, bahwa yang menyuplai listrik untuk kebutuhan listrik di negara kita, sekarang bukan hanya PLN. Betul. Bahwa ada sektor swasta yang memenuhi itu, Pak. Contohnya Indonesia Power, Pak. Indonesia Power itu adalah anak perusahaan dari PLN juga, tahu. Itu. Mau debat? Saya bener, keluarga Pak. PLN, Pak. Gak cuma PLN, power, power bank ngasih. Bukan produk PLN, power bank. Oh, ya, bukan produk PLN. Bukan. Produk Cina, produk Taiwan. Iya. Power bank dicolongin kemana? Ke batal lu. Empat menurun. Kita lihat. Ini gampang sekali. 5 kotak huruf L di kotak yang ketiga. Benar ya, gampang ya. Nih, ya ini yang bisa dilihat di saat malam. Yang, soalnya dulu. Yang bisa dilihat di saat malam. Lilin. Lilin. Karena jasa PLN-nya belum bayar, jadi listrik dimatikan, makanya kita pakai lilin. Oh, lilin. Apakah lilin jawabannya? Bukan. Bukan itu yang dimaksudin, ya, silakan. Lilis kali, lilis. Lilis kali, lilis kali. Pakai jawabannya silakan. 3, 2, gelap. 1. Gue ikhlas pakai aja. Gelap apa bulan? Bulan. Apa malam? Bulan. Ya, Den. Aduh. Come on, Denny. Gelap. Gelap, baik. Yang bisa dilihat di saat malam. Gelap. Apakah itu jawabannya? Malam besar berarti itu M-A-L-A-M. Yang bisa dilihat di saat malam. Bulat. Nah. Apa? Apa itu? Apa itu? It's not even a word, man. Jelasin, maaf. STLMA. Setelah apa itu? Setelah.
jelasin cepetan. Ini mohon maaf. Ini gimana? Pada sekolah semua kan? Ya, sekolah. Oh, ya, gak ada yang buta huruf kan? Iya. Nah, masa mesti diejak? Di saat malam itu yang bisa dilihat huruf-huruf ini. Di saat malam. S ada, T ada, L ada, M ada, A juga ada. Ada. Enggak akan ada orang yang bisa jawab itu. Siapa coba? Di masa bilangnya enggak ada bisa. Kita tuh bisa, Sir. Kita berusaha. S, L, M, A. Ya Allah. S, T, L, M, A. Kata dong, Pak. Itu A, S, T, L, S, T, L, M, A. Yang bisa dilihat di saat malam. Jadi hurufnya bisa malam apa aja dong, Cak. Susunannya ya, bisa dong. R enggak ada. A-nya kurang banyak, A-nya kurang banyak. A itu cukup satu. A di mana-mana bentuknya sama. Ini makanya pada bilangnya enggak ada yang bisa jawab. Guys, kita tuh bisa selama kita tuh mau berusaha. Jalan dong. Ini kayak gitu. Jalan dong. Selesai syuting acara ini saya akan kirim surat kaleng untuk Anda. Saya stres di acara ini. Nah, ini Bapak membuat pertanyaan yang menjebak sengaja. Supaya kita terkonsentrasi kepada... Udah makin gak jelas, kita cari kuis lain. Syukurin. Saya belum bikin kuis lain, baru ini. Yang hostnya bukan Bapak. Gak keren. Bapak menjebak kita dengan pertanyaan-pertanyaan di saat malam yang bisa dilihat. Seolah-olah itu adalah situasi dan kondisi pada saat itu. Bukan huruf-huruf yang Bapak minta. Bisa gak Bapak lurus dalam memberikan pertanyaan biar kita juga menjawabnya dengan benar. Huruf apa yang terlihat saat itu? Itu! Tuh, maksudnya percaya begitu maksudnya. Pertanyaan Bapak membawa pikiran kita berpikir bulan, lilin, gelap, malam, gelap. Ini huruf yang ditanya malam. Sekali aja cobain jadi peserta, cobain sekali aja. Gantian. Kalau Bapak ingin kita peserta menjawab huruf, bisa gak Bapak buat pertanyaan yang mengarah ke sana? Bapak-bapak bisa ngomongin jangan bisik-bisik gak biar jelas. Pak, sebentar instruksi, maaf Pak. Ini saya hanya mengetuk hati Bapak ya. Bapak merasa kasihan gak gil peserta kayak gini Pak? Nyampe rumah tentu efeknya itu akan berlangsung Pak. Sampai ada orang ngirim surat kaleng itu serius loh Pak. Satu keluarga stres semua loh Pak. Ini kalau sampai episode ini ditayangkan di Arab, berarti ini jawabannya sota langit. Kalau kalian tepuk tangan berarti setuju dengan dia. Kalian bisa ketawa, coba di sini, coba. Kalian bisa ketawa, coba kalian di sini, coba kamu di sini, kamu di sini. Coba kamu di sini, coba kamu di sini, coba kamu di sini. Coba, mic-nya dulu. Coba, mic-nya dulu. Coba, mic-nya. Pakai mic, bawa. Coba, jangan. Pakai mic. Kita kasih satu penonton merasakan coba, ya. Kasih berikutnya Pak. Biar di situ. Ayo pilih nomor berapa lagi. Oke. Ayo Pak. Saya pilih Pak. Tiga mendatar. Biar dia rasain. Tiga mendatar kita lihat ada 6 kotak huruf A di kotak yang kedua. Kalau ini perhatikan baik-baik. Matahari. Bulan. Dan bintang. Bisa kita lihat di. Apa? Jawab. Jawab lo, Rusdi. Jangan cengas-cengas lo. Kalau lo jawab langit, itu jawaban Nina di sini. Langit nggak mungkin. Langit nggak mungkin. Matahari, bulan dan bintang. Bulan dan bintang bisa. Bisa kita lihat di. Kita lihat di. Jawab lo. Mulai tuh mukanya longsor tuh. Urus langsung kan, urus kan, urus kan. Lihat di mana? Jauh di mana, bukan langit. Hah, bekerut kan otak lo. Bisa kain gampang ikut gue secaranya. Mikir tuh. Kan, kita lihat perlahan ya aura kegembiraan mulai terhapus dari wajahnya. Ayo jawab. Ayo. Mana, coba lu tebak jawab. Apa? Apa? Mengar cengir aja lu, kayak tamu baru nyampe lu. Iya. Tamunya mau minjem gelap biasanya. Aku mau minjem. Jawab lo. Jawab, manggut-manggut aja. Bedung ketawa bener. Jawab. Oke, tiga.
Kamu baru nyampe. Oke. Okay. Bisa nyapa? Ayo bisa nyapa. Ada di otak Bapak. Pangit doang. Jawab, kalau ada selenangnya, gua hantem jawab. Jawab lo, dari tadi lo ketawain kita lo. Pangit. Itu jawaban hina lo, ingat. Langsung ngomong, ngomong. Pangit. Iya. Balik lu rasain kan, pangit kan. Pasti ketawa salah. Lagi kita tarik ke sini. Siap-siap buat tarik yang ketawa. Wow. Pasti salah. Langit. Tadi lu belum. Ikut. Gak mungkin. Kirain jawab aja. Ya, langit. Aja, gimana, setuju gak? Jangan. Pasti salah. Iya. Gimana kalau kita ulangin grupnya? Ah. LGNN. Ya udah. Gimana? Di sana deh. Di sana tuh. Di sana. Di sana tuh. Di sana loh. Gak cukup dong. Di sana tuh. Sana tuh. Sana tuh. Baik. Sana tuh. Matahari, bulan, dan bintang. Bisa kita lihat di sana tuh. Apakah itu jawabannya? Bukan. Tim A silakan. Apa mau ngasih jawabannya mana nih? Matahari, bulan, dan bintang bisa dilihat di? Bisa kita lihat di? Matamu. Oh, merayu. Di cahaya. Cahaya gitu, kalau gak ada cahaya kan gak kelihatan. Oh. Apakah itu jawabannya? Duh, kenapa gak jawab mangap, dangak? Bulan dan bintang bisa kita lihat di? Di Padang. Astagfirullah. Adim, ya Allah. Kenapa ya Padang? Allah. Kenapa Padang? Bisa Maluku. Bisa. Bisa. Bapak kira matahari bulan cuma ada di Padang, Pak. Emang di Jakarta gak kelihatan? Kelihatan, tapi di Padang kelihatan gak matahari bulan bintang? Kelihatan. Berarti gak bisa disana. Ongkosan mana? Ya ini ada yang suruh dari bulan. Gimana? Nah lo, nah lo. Nah. Ini langsung survei orang Padang nih. Oh tadi malam lihat? Oh iya bisa. Gitu doang. Gitu doang. Cuma di sini lah. Gak usah didebatin, jawaban lu salah. Padang ya, Padang. Lo bilang langit. Yang penting dia salah. Oke, baik, silakan tim A, kita kasih semangat untuk tim A. Dan kita kasih semangat juga untuk Mas yang ada di depan pakai baju abu. Tapi salah. Gimana Mas, lebih seru teman mana? Di namanya sini atau siapa? Di rumah hantu? Namanya siapa dulu namanya? Niki Adi. Niki Adi, binnya apa? Biar ditulis secara gampang. Oke baik, silakan tim A pilih yang mana? 6 menurun. Nah, ini menurun. Saya kasih yang gampang. Kalau ini 6 menurun. STLMA. Ada juga 6 gampang. Menurun, ada 6 kotak huruf N di kotak yang kelima. Sering sarapan enggak nih? Sering. Sering. Saya sih jarang, saya biasanya makan pagi. Gampang. Nasi yang enak buat sarapan, biasanya nasi... Nasi Padang lagi tuh. Lu sarapan pakai nasi Padang, lu gila. Kenapa emangnya? Enak. Jangan pakai sarapan dong. Sarapan nasi Padang enak. Terus pak kok ngatur-ngatur enak enggaknya kan terserah orang sarapan pakai apa. Makanya. Sarapan. Ya, nasi yang paling enak nasi yang paling enak. Buat sarapan. Biasanya nasi... Matang. Kita tunggu jawaban. Nasi matang. Benar-benar. Kalau nasi gak matang gak enak dong. Oke, gimana mohon maaf saya ambil jawaban langsung. Oke. Nasi yang enak buat sarapan, biasanya nasi matang. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Let's begin getting on. Hewan itu tidak punya kesadaran untuk menabung. Pernah lihat gak ikan cuek ngambil KPR?